Actually, canal blocking is to block the water, so the water is not directly flowing to the sea. So stay here in the land, and then flowing to the pit to rewet the pit. If the pit is wet, then difficult to burn. Masa depannya kami dapat kami lahan yang di desa Dompas ini penuh dengan tanaman, jadi jangan ada api lagi. Yang keduanya cukup bikin skirt kanal untuk mencukupi untuk jaga api. Itu yang kami inginkan. Masyarakat sudah kesulitan mencari air. Kalau dulu gali sumur dalam 5 meter atau 10 meter sudah mendapatkan air. Sekarang gara-gara terlalu banyak sawit yang ditanam, gali cukup dalam pun belum tentu dapat air. Jadi sumber air, sumber kehidupan bagi masyarakat memang benar-benar terancam. Kalau tidak demikian, ini akan selalu terus terjadi perang, ya, perang antara kepentingan, baik itu LSM, hal-hal yang lain dan sebagainya. Ini juga satu sisi kelemahan penegakan hukum. Pengadilan sudah menghukum badan di penjara gitu ya, tapi lahan mereka itu masih tetap ada di dalam itu. Oleh karena itu, kami mohon kepada pemerintah Republik Indonesia agar menghentikan pemberian lahan kepada perusahaan swasta agar kehidupan masyarakat kami kembali seperti sedia kala, masyarakat kembali menanam rambutan, masyarakat kembali menanam durian, tidak lagi menanam sawit. Ingat, kalau sawit ditanam, Indonesia akan menjadi gurun Sahara.